Bagi yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya. Thank you. Halo, welcome back to Lolan's Room. Kali ini Lolan's Room mau review hotel di Bali, yaitu Wyndham Garden Hotel. Tonton sampai habis ya. Yuk langsung aja kita explore hotelnya. Pertama kita ke lobi hotelnya. Konsep lobi hotel ini menyatu dengan bar, sehingga pengunjung bisa duduk santai di sini sambil menunggu proses check-in sembari memesan minuman. Selain itu, pengunjung juga bisa duduk di area outdoor-nya. Karena kami sudah check-in, nanti kita langsung menuju kamar saja. Tapi sebelum itu, kita keliling dulu yuk. Suasana di Bali masih sepi menjelang tahun baru 2021. Nah, ini restorannya namanya Kubu Bene. Resto Kubu Bene ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Biasanya, resto ini digunakan untuk tempat breakfast atau sarapan pagi. Di belakang resto ini terdapat kolam renang yang sangat panjang. Pengunjung bisa berenang di sini. Nanti kita akan lihat lebih dekat lagi. Nah, ini kolam renangnya. Panjang kan? Di sisi kolam renang ini, terdapat kamar yang langsung memiliki akses ke kolam renang. Jadi, kalau kalian menginap di kamar ini, kalian bisa langsung nyemplung ke kolamnya. Seperti namanya Wyndham Garden, maka konsep hotel ini lebih ke arah taman yang terbuka, sehingga pengunjung bisa santai-santai sejenak di beberapa area outdoor dari hotel ini. Sekarang kita lihat kamarnya yuk. Kamar di sini mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi setiap kamar sudah disanitasi terlebih dahulu. Kamar yang kami pesan adalah tipe Deluxe King. Dari pintu masuk di sebelah kanan ada lemari berisi slipper, safe deposit box, dan ada hanger untuk gantung baju, jaket, sweater, ataupun barang lainnya. Pintu lemari ini ternyata berfungsi sebagai pintu toilet juga loh. Di dalamnya ada kloset duduk, standing shower untuk mandinya, tersedia pula air panas dan air dingin.
Lalu ada hair dryer. Ada komplimen air mineral. Ada handuk dan perlengkapan untuk mandi. Di kamar ini juga disediakan tempat untuk taruh koper. Karena kita pesan deluxe king, maka kasurnya ukuran king size. Di dekat kasur juga ada tempat duduk yang bisa untuk selonjoran. Pencahayaan di kamar ini juga tidak terang-terang banget ya guys, tapi masih dalam kadar cukup lah. Lalu di dalam kamar juga ada meja dan kursi yang bisa dipakai untuk kerja, make up, dan lain-lain. Terus ada komplimen air mineral juga. Water heater untuk buat teh dan kopi. Ini semua free ya teman-teman. Sekarang kita lihat balkon dari kamar ini. Ternyata ada kolam renang ukuran lebih kecil dari yang pertama tadi. Ukuran balkonnya tidak terlalu besar, tapi masih oke lah. Nah, ini kolam renang yang kedua. Bedanya di kolam renang ini ada gazebo untuk duduk dan view-nya ke tempat terbuka. Jadi, bagi kalian yang menginap di hotel ini, kalian bisa berenang di dua kolam renang yang ada di sini. Sekian review Hotel Wyndham Garden Bali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you.